Beginilah pantauan pemudik di pelabuhan penyeberangan ASDP Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur pada Minggu pagi. Sejumlah penumpang kapal atau pemudik asal Bali akan melanjutkan perjalanan ke berbagai kota yang ada di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Para pemudik ini mengaku memilih melakukan perjalanan lebih awal dikarenakan takut terjebak macet dan antrian panjang. Dari Bali. Mau ke? Dalam rangka mudik ini, Bu, ya? Iya. Kenapa, Bu, mudik memilih pada hari ini, Bu? Tidak apa. Tidak macet? Tidak macet. Api, tidak benar. Rencana mudik berapa lama ini, Bu? Paling tidak, 4 hari, paling 5 hari. 4 hari, ya. Dari data manifest pihak pelabuhan penyeberangan ASDP Ketapang Banyuwangi, jumlah pemudik asal Bali tujuan Pulau Jawa yang masuk melalui pelabuhan ini jumlahnya terus meningkat atau naik sekitar 30%. Jika dibanding pertengahan bulan Ramadan, rata-rata arus penyeberangan sekitar 10.000 penumpang, kini naik menjadi 13.000 orang per hari. Sementara itu, untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, pihak pelabuhan telah menyiagakan 46 kapal feri yang akan dioperasikan selama arus mudik dan balik tahun ini. Handoko Kusumo, CTV.